Prabu, selamat sore para pemburu forex seluruh Indonesia. Kita bersama Mas Udi. Iya, Mas. Iya, Mas. Kita kemana ini, Mas? Ambil grill. Ambil grill sama Rudal. Oh, sama Rudal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini di rukonya Mas Pre, kita akan menuju ke tempat apa Mas, Bergajaya ini ya. Iya, Bergajaya Teknik ini akan ambil grill sama rudal kalau enggak salah tadi. Nah, itu Mas Pri ada di sana lho. Ini kita sudah OTW lho ya. Kita OTW sih. Nah, terus ikuti ya video ini sampai kita nanti nyampe di lokasi Bergajaya Teknik. Pokoknya tetap stay tune di video ini ya. Jadi anu Oke, kita sudah berada di Kunir. Ini Kunir Mas ya? Kunir. Atuh lumayan ini. Kunir Masjid Jami Al Jabbar. Nah, Kunir ini perbatasan sama Tulungagung, kalau enggak salah. Wono dadi. Hah? Sejato. Wono perbatasan. Kono apa? Desone Sakarine Kunir. Sakarine Kunir gandean. Oh, gandean. Iya, gandean. Oh, berarti berkah ini anu perbatasan Mas ya, berarti berkah selawat utuh berkah Bergajaya Teknik. Oh, Bergajaya Teknik gandeka. Kita lanjut sih, belok kanan Mas sih. Nah, oke, ini akhirnya kita sudah nyampe ya. Betul, di Bergajaya Teknik. Ini masuk gang loh untuk lokasinya. Bergajaya Teknik. Ambil grill brewok sama rudal. Lokasinya di sini loh. Masih. Itu ada tulisan laser apa gitu ya. Kating laser. Bergajaya Teknik. Oke. Nah, masih ya. Iya, maksudnya brewok. Ini sudah di cutting de 35 desain ya. Oh, ambil grill. Oh, rudalnya itu masih. Nah, itu rudalnya. Bergajaya Teknik kating laser. Jadi kita ke dalam dulu setelah ini melihat. Oh, kita ke kantornya dulu. Nah, ini ada tulisan Welcome. Pasti pas Bergajaya Teknik cutting laser. Nah. Mbak, ketemu lagi. Oh, pernah ini dong? Pernah. Ini prosesnya ada berapa tahap? Ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap? Pertama itu desain. Oh, desain dulu. Selanjutnya nanti selama sejati. Maka itu nanti coating. Iya, terus? Nanti sebelumnya coating diampas dulu. Diampas dulu, setelah diampas di coating. Setelah itu diopen. Berarti banyak proses ya? Iya. Terus untuk grill itu semua macam kayak sesuai pesanan dari customer menyediakan sih. Iya. Bergajaya Teknik. Iya.
terus bisa boleh di tidak dikumpulkan sama baik tidak Lore, kita ikuti mbaknya Lore. Wes kenalan. Oh iya, sebelumnya mbak siapa ini mbak? Mbak Rama. Oke. Okay. Oh iya, ini. Eh, kita kesana masih. Ah, lihat lagi ya prosesnya. Prosesnya seperti yang kemarin. Di sini juga ada grill Mas. SMC Audio, rudalnya SMC Audio ada 4. Ya, kita sambil lihat kembali Mas ya prosesnya. Sama Mbak Ratna. Nah itu masih coating. Kita lihat langsung coatingnya masih. Nah. Untuk yang kemarin kita tidak dapat. Ngoperan ya. Coatingnya sebelah kiri, yang kanan ngoper. Ngoper ini buat ngeringkan ya. Iya. Jadi di sinilah tempat pembuatan grillnya brewok dan sebutan yang lain gitu. Terus bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 5:30 nanti kalau biasanya setiap hari untuk mesin CNC-nya itu lembur. Oh lembur. Iya, kalau lembur nanti sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Itu mentok ya? Iya. Mentok jam 8 malam ya. Lemburan. Ini untuk alamatnya Pak. Dia alamatnya di mana ini? Alamatnya sini. Nah. Alamatnya sini. Oh, pokoknya Sherlocknya ada. Ada Bekas Jaya Teknik. Iya. Selain grill,
pagar sebenarnya tidak bisa masuk. Oh, pagar. Berbotik itu. Nah. Playbar ya, playbar juga. Playbar juga. Playbar juga ya. Lengkap. Mengelas-elas itu juga bisa. Buatan apa? Biasanya kan orang kayak buat cetakan apa yang dari besi itu sih bisa. Berarti ini menani. Oh, tengah jalan. Hasilnya seperti ini. Oh, sold out lah. Masih proses. Pengerjanya berapa lama, Pak, kalau buat ini? Kalau ini, yang pertama, nanti sama, di mesin CNC tadi, potongan. Setelah itu nanti potongan dilas. Setelah pengelasan, nanti buat otomatis. Oh, iya. Kalau selfie-nya, ininya itu nanti gitu ya, Mbak. Sampai ini. Ini nanti kita kok bisa. SMG. SMG. Iya, juragan ini. Cak tempe. Cak tempe namanya. Turun dalam masuk.
Yes. Ada 4 nanti. Ini dari SMP. Ya. Kemarin di pasar. Pasang di sini ya. Di kan buatnya di sini semua. SMG Audio Kediri, Pak ya. Semuanya baru. Ada 4. Kalau yang di sana itu Pak apa, Pak? Flying bar, Pak ya. Flying bar-nya. Selain ini, sepertinya kemarin itu ada apa? Pemotifan jejak silent kalau nggak salah. Oh iya. Di sini Pak ya. Iya Pak, iya Pak Tengok itu. Jadi itu ada di sini, itu juga ada misalnya RWC, Biswanda itu. Biswanda. Terima kasih Pak ya, telah menemani. Untuk desain sendiri, ini bisa custom ya Pak ya? Bisa. Bisa custom. Bisa custom. Mau minta logo, mau suka apa aja? Bisa. Bisa. Terus di sini itu kan mesin drill ya. Misal belum punya desain, itu apakah nambah biaya desain atau gimana Mas? Enggak, nanti tak bantu desainnya. Oh, desainnya dibantu. Nanti tak kirim motif, model, contoh. Nanti tak bantu desainnya. Gitu. Jadi penting mesin drill, ya. Masalah desain is apa manut ini yang masih sore masih kirim bukan aja gitu. Enak loh ndak gini loh. Bonusnya desain gratis. Bonusnya desain gratis. Ini HM46 Audio. Bukanya sama ini Kediri. Dengan Mas siapa ini? Ya ini dengan Mas siapa Mas? Mas. Wah, Mas Dimas. Sudah berapa tahun Mas kayak gini Mas? Hampir 2 tahun. Oh, 2 tahun. Emang hobi desain-desain Mas? Iya. Jadi, kan yo sering desain deh Mas Tri apa itu? Ya, Mas Tri. Tiap hari ya Mas Tri. Tiap hari ya. Tiap hari. Mungkin yang sering itu Mas Tri sama Pak Tri. Sama Mas Tri sama Mas Tri. Mau saya tengok sebentar ya. Berarti Mbak Sama sering buat grand begini? Buat grill, kemarin buat silent, genset. Oh iya, genset. Wah, Mbak Sama juga buat dari sini ya. Jadi hampir semua sound itu dari sini ya? Iya. Wah, pokoknya akeh loh, hampir semua sound dari sini. Ini waktu mau sekarang itu, ya. Di Banda, Triple M. Ke sini. Triple M juga, Ron. Aku mau dibawa ke sumber jaya waktu itu Mas. Flying bar barang ya Mas. Kemarin ini punya ini Pak Emir di Bandung. Oh Pak Emir di Bandung ya. Pak Emir udah sini lor. Mantap. Percaya teknik. Berkah barokah kena nih gawe anu sound system Indonesia. KM46. Oke Mas. Oh iya, Mas apa tadi? Mas Dimas. Oh Mas Dimas. Matur suwun Mas Dimas ya. Siap. Sampai lanjut.